waspada gelombang tinggi hingga 6 meter di perairan Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan imbauan peringatan dini gelombang tinggi. Gelombang tersebut diperkirakan hingga setinggi 6 meter di beberapa wilayah perairan. Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, dijelaskan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari timur selatan dengan kecepatan angin berkisar 7 hingga 20 knot. Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Sumatera, perairan selatan Lampung, Selat Sunda, perairan selatan Banten dan Jawa Barat, Laut Jawa dan Laut Banda. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Malaka bagian utara, perairan timur Pasimele Cap, Mentawai, Teluk Lampung bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu, perairan selatan Flores, Selat Ombai, perairan Kupang Perote, Selat Karimata, Laut Jawa, perairan selatan Kalimantan, perairan Kota Baru, perairan Balikpapan, perairan Samarinda, perairan utara P. Madura Cap Kangean, Selat Makassar bagian selatan, Laut Bali Laut Sumbawa, perairan Cap Selayar, perairan Bau-Bau Cap Wakatobi, perairan Manui Kendari, perairan selatan Cap Banggai Cap Sula, perairan Teluk Tolo, Laut Maluku, perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Bitung Likupang, perairan Cap Sitaro, perairan Cap Talaut, Sangihe, perairan Bacan POB, Samudra Pasifik Utara Halmahera, Laut Halmahera, Laut Banda, perairan selatan Cap Tanimbar, perairan Cap Kei Cap Aru, Laut Arafuru, perairan Jayapura Sarmi, Samudra Pasifik Utara Jayapura. Kemudian gelombang di kisaran lebih tinggi 2,50 hingga 4,0 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh Cap Mentawai, perairan Bengkulu, perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian barat selatan, perairan selatan Banten, Pesumba, Selat Sumba bagian barat, Selat Bali Lombok Alas. Bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur NTT. Sedangkan, untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4,0-6,0 meter berpeluang terjadi di perairan barat P. Enggano, Samudra Hindia Barat Sumatera, Samudra Hindia Selatan Banten Jawa Tengah. Untuk itu, perlu diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter, dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada.